Nasi ambang. Berikut resepi untuk membuat nasi ambang. Bahan-bahan untuk mie goreng Jawa: 1 paket mie kuning, 1 mangkuk taugeh, 4 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1/2 biji buah keras, 4 sudu besar kicap, 2 sudu besar cili kisar, 1 sudu besar lada hitam, 1 sudu besar udang kering, sos cili secukup rasa dan garam secukup rasa. Bahan untuk serunding kelapa: 1 biji kelapa parut, 1 sudu kecil serbuk jintan manis, 1 sudu kecil jintan putih, 3 sudu kecil ketumbar, 4 batang serai, 1/2 inci halia, 1/2 inci lengkuas, 4 ulas bawang putih, 4 biji bawang merah, 1/2 inci kunyit hidup, 2 sudu besar cili kisar, 2 sudu besar udang kering, air asam jawa secukupnya, garam secukup rasa, gula secukup rasa dan serbuk perasa secukupnya. Bahan untuk sayur goreng Jawa: 5 ketul hati dan pedal ayam direbus dan dipotong dadu, 300 gram udang halus dikopik kulitnya, 1 bungkus tempe dipotong dadu dan digoreng, 1 ketul tahu dipotong dadu dan digoreng, 2 biji kentang dipotong dadu dan digoreng, 200 gram kacang panjang dipotong serong, 1 mangkuk suhun dan tahu kering direndam, 3 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 3 biji lada besar dihiris dan serbuk lada sulam. Bahan-bahan lain yang diperlukan: nasi putih, ayam masak kicap dan ikan kering bulu ayam. Mula-mula sediakan mi goreng Jawa. Masukkan bawang merah, bawang putih, buah keras, kicap, cili kisar, lada hitam, udang kering dan air ke dalam mesin pengisar. Kisar sehingga halus. Kemudian panaskan sedikit minyak di dalam kuali dan tumis bahan kisar sehingga garing. Setelah garing, masukkan mie dan gaul rata. Masukkan taugeh, sos cili dan garam secukup rasa. Gaul sebentar dan ketepikan dahulu. Untuk menyediakan serunding kelapa, masukkan jintan manis, jintan putih, ketumbar, serai, lengkuas, halia, bawang putih, bawang merah, cili kisar, kunyit, udang kering dan air ke dalam mesin pengisar. Kisar sehingga halus. Ketepikan dahulu. Selepas itu, goreng kelapa tanpa minyak menggunakan teknik sangan sehingga kelapa kekuningan sedikit. Ini adalah supaya serunding tahan lama dan tidak basi. Sementara itu, panaskan minyak di dalam kuali dan tumis bahan kisar tadi sehingga garing. Masukkan gula, air asam jawa, garam dan
dan serbuk perasa. Kacau rata dan biarkan di atas api kecil sehingga agak pekat. Setelah itu, masukkan kelapa yang telah disangan tadi. Galu rata lebih kurang 5 minit dan bolehlah diangkat. Untuk sayur goreng Jawa pula, mula-mula iris bawang besar dan bawang putih, kemudian tumis sehingga naik bau. Masukkan lada besar, garam secukup rasa, pedal, hati dan udang. Kacau rata. Masukkan lada sulah, kacang panjang, tempe, tahu dan kentang. Jika mahu, tambahkan sedikit kicap dan kacau rata. Akhir sekali, masukkan suun dan tahu kering. Jika ingin rasa yang berlemak, boleh masukkan santan dan gaul sehingga kering. Boleh juga ditambah sayur lain seperti lobak merah ataupun kobis. Hidangkan nasi putih bersama sayur goreng Jawa, ayam masak kicap, mie goreng Jawa, serunding dan ikan kering. Nasi Ambang sedia untuk dinikmati.